9. Kegiatan English ini dilaksanakan selama 1 jam belajar. Kamu mau sekolah di sini atau mau dipindahkan? Kegiatan kalian ini dilaksanakan selama 1 jam pelajaran. 1 jam pelajaran berapa menit? Kemarin kan 40 menit. Tapi karena kalian banyak yang mengambil kotak saran, Pak, kami pulangnya dipercepat, kami pulangnya dipercepat, kami pulangnya dipercepat, kan gitu kan? Apalagi tuh? Woi, apalagi? Ya Allah! Apalagi itu gurunya kamu? Udah. Kita saksikan tayangannya. Yo, laptop mana laptop? Bapak udah lemes nane mos. Laptop. Bergetar kakinya, bergetar. Berhasil. Bapak. Oke, bentar, saksikan video dulu. Udah. Thank you.
lahir Bapak Muhammad Sofian, ya. Sehat-sehat pada kami. Dari kami yang mencintai ibu. Ya, terima kasih kepada semua kawan-kawan guru, bapak ibu guru, anak-anak kami tersayang. Sebetulnya tadi mau marah, begitu lihat jam, itu kan udah jam. Hampir jam 9 ya, udah masuk jam belajar lah, jam kedua. Tapi kenapa English Wednesday-nya masih berlangsung? Kan gitu. Tambah lagi ada apa gitu tadi, kok kayaknya anak-anak ada gurunya masih kayak nggak menghargai gitu, kok masih kayaknya mau berantem, ini ada apa? Ini udah mendidih aja dari sana ngeliatnya dari tadi kan? Ini udah getaran aja nahanin emosi maksudnya. Ya kalian kan tahu bapak kan. Oke. Yang pertama tentunya terima kasih kepada bapak ibu guru yang udah sama-sama berjuang. Bapak di sini hampir lebih kurang masuk 4 tahun. Bapak lebih kurang hampir masuk 4 tahun dengan bapak ibu guru di sini. Yang sebelumnya bapak dari Panipahan. Dan pertama kali tentunya terima kasih kepada bapak ibu guru yang mau diajak bergerak maju. Itu dia yang paling penting. Dan alhamdulillah mayoritas guru-guru memang pengen diajak untuk maju bersama, walaupun mungkin dalam perjalanannya kita semua belum bisa memberikan yang terbaik, tetapi sejauh ini sudah banyak peningkatan-peningkatan, terutama pada pencapaian-pencapaian yang sudah dicapai oleh siswa-siswa kita. Dan ini bapak sebagai kepala sekolah sangat mengapresiasi. Kami cetak di Bandung, Pak. Betul, Pak. Kami jauh-jauh dari Bandung itu, Pak. Iya. Karena di sini enggak ada yang bisa buat. Karya siswa ini. Enggak ada. Pengennya karya siswa. Iya. Ada satu lagi, Pak, kadonya, Pak. Diberikan oleh Ibu Upi Hartati. Iya. Buka kadonya sekarang juga. Orang tua kami itu, Nak. Iya, Ibu Wiwi. Iya, dibuka kadonya. Apakah isinya gerangan? Buka. Gak ngerjain bapak kan, gak banyak solasi kan. Ya kasihan lah bapak. Masa buka kado aja sampai 15 menit habisnya. Sepatunya suruh buka, kita ganti sepatu baru. Pak, buka sepatunya, Pak. Ya, sepatunya dibuka, Pak. Kalau kebesaran kita tukar, kalau kekecilan biar aja lah. Nomor berapa nih, Pak? Suruh pakai ya. Oh, pakai, Pak. Pak salah, ambil sepatunya lagi.